mana nih, Di? Hai, ini sekarang aku lagi ada di Neo Hotel, tepatnya di Tendean. Nah, kenapa aku bisa di sini? Kenapa? Kenapa? Besok soalnya kerja. Karena besok kerja, terus ganjil genap kan? Nah, dan cari tempat yang strategis, terus deket juga dari tempat kerja. Nih. Apa nih, apa? Ini hotel harganya terjangkau. Terjangkau banget. Yaudah. Jadi nggak nguras budget, cuma fasilitasnya lengkap. Karena ini bintang berapa? Bintang 3 ya? Iya. Bintang 3. Ada kolam renangnya juga. Ada kolam berenang langsung. Hmm. Terus ada kafe, nah, nih, ada coffee shop. Ada coffee shop. Jadi kalian kalau mau nongkrong, ada coffee shop. Kalau berenang nggak ada di situ. Pokoknya enak banget. Ya. Sekarang kita langsung check in aja dulu. Yuk. Check ini ke sana. Nih. Ya, oh, rumah terapi. Oh, iya. Pas masuk hotelnya udah wangi-wangi, enak banget, yang bisa mesegarkan. Karena aku cuek banget ngeliat wangi-wangi kayak gini tuh, enak kayak ada di refleksi gitu. Sebelum kita masuk ke kamar, ternyata pas abis lobby itu di sebelah kanan ada kolam berenang. Misalnya kalau misalnya ada apa mau ngopi-ngopi, kalian tuh ada kafe gitu. Kita ke situ aja dulu. Ini langsung gedung Jakarta, bagus banget. Terus saya bisa buat ngopi-ngopi juga tuh, ada kafe-kafe, ada bapak kayak lagi ngopi gitu. Itu ada coffee shopnya. Kita beli kopi nggak ya? Beli kopi. Yuk, masuk. Bukain dong, hehehe. Ini tempat kopinya nih guys. Kopi, apa nih namanya nih? Namanya menu X Coffee. Namanya X Coffee. Menu X Coffee. Namanya X Coffee. Ya itu menunya lah. Itu nama depannya nggak? Ya X Coffee namanya, itu kan namanya menunya. Namanya X Coffee. Ini menu yang namanya X Coffee. Hotel Neo. Neo Hotel. Yuk, kita langsung. Sama Aston. Oh iya. Itu tulisan itu. Nih. Neo Hotel Neo Tendean Jakarta by Aston. Aston. Lucu banget deh. Oh iya. Kadang Neo Hotel itu resepsionisnya yang cewek suka pakai wig warna abu-abu, lucu banget. Tapi tadi yang jagain kan cowok ya, ya masuk pakai wig cowok. Tapi kalau kalian kesini deh lucu, aku pernah foto waktu itu sama yang Neo Hotel juga. Neo Hotel di mana? Di daerah Jawa. Oh, lagi nyanyi waktu itu. Ini terus kuncinya mana? Kamu aku. Iya. Nggak tahu. Nih, inilah Sandy. Ini dia? Iya. Yeah. Masuk dulu, tak kejepit. Kalau di kamar mandinya seperti biasa ya, ada wastafel, ada kloset, sama ada tempat mandinya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian, ini super praktis sih. Tuh, langsung ada gitu kan. Kacanya gede. Terus ada hair dryer, ada nggak hair dryer? Hair dryernya, oh ternyata nggak ada. Harus minta mungkin ya. Yes. Ada kalau minta pasti di. Iya. Sediain. Tapi menurut aku ini worth it banget sih, dengan harga yang terjangkau kita tuh bisa dapat fasilitas kayak gini gitu kan. Ada kolam berenangnya lagi. Ada kolam berenangnya lagi. Soalnya kalau hotel kayak gini pasti emang sengaja nyari lokasinya karena deket, dan besok karena kerjanya di daerah Sudirman deket ganjil genap. Jadi jam 10 kita udah bisa. Terus jalan. Terus ini kasurnya apa? Queen apa king ya? Ini queen. Ini queen ya. Tuh. Kalau misalkan punya anak kesini bisa sih bertiga menurut aku. Iya bisa. Iya kalau satu orang kayaknya berdua. Ini ada mejanya, ternyata di kayak gini spesial buat meja tuh. Bisa buat ruang kerja emang sengaja kayaknya ya. Emang. Dikasih mineralnya tuh ada 3, ada 2 sama 1 yang gede. Oh iya. Ya kan biasa kan di mana-mana kalau hotel 2 doang kan, kalau ini dikasih 3. Terus ini juga ada tehnya, ada kopinya tuh kalian seperti biasa lah. Terus ini ada view-nya. View-nya yang bisa lihat dari bawah. Terus yang di depan tuh ada gedung-gedung gitu. Wih,
ini jangan dudukin ya, terpatah. Guys, jadi ternyata ini ada flyover. Tuh. Bukan flyover, itu busway dari Ciledug. Oh, busway ya? Oh, iya. Oh, yang di atas itu ternyata iya. Beroperasi nggak dari sini? Ya udah lama. Ya udah guys, sekarang aku pengen cuci muka, pengen bersih-bersih dulu, kita pengen istirahat dulu. Besok kita lihat next video ini, kita bakal breakfast jam berapa pagi, nggak tahu nanti lihat. Oke, kita lihat dulu makanan yang lezat dulu. Dadah. Biasa kalau sarapan tuh harus ada omelet. Ini omelet. Terus ada apa nih? Soto. Soto Betawi. Terus ada sereal. Ada buah. Ini buat Kian, bubur ayam tuh sebelah sini. Sama telur juga. Terus ada susu, jus sama air mineralnya. Ini. Biasanya kita kalau sarapan nggak pernah makan nasi ya. Kita nggak pernah makan nasi. Aduh. Karena menurut kita kalau nasi itu kan makan berat banget. Jadi harus siang aja makannya. Nah, mantap. Dengan harga yang terjangkau, tapi sarapannya super komplit. Tadi tuh makanannya yang kayak bubur ayam, soto ayam, lontong sayur, ya kan? Makan berat juga ada ya? Makan berat juga ada, jusnya banyak, ada jeruk, ada apa tuh namanya nanas, ada susu, ada mineralnya juga banyak pilihannya. Pokoknya sih ini oke banget sih, apalagi ini di tengah-tengah, hampir di tengah-tengah Jakarta pun. Selatan. Yaudah kita sarapan dulu. Ya, jadi jam 10 aku jemput karena di sini mau langsung ke daerah SCBD buat kerja. Karena aku bilang ini susah sih. Pakai. Tiba-tiba udah weekend lagi aja, Sobat Shopee. Halo, Sobat Shopee! Halo, Sobat Shopee! Wow, seperti biasa ya, Sobat Shopee ini
Morgan, Morgan. Itu kayak bukan Chicken 48 ya? Zara, Zara, Zara. Zara, siapa ya? Sandy, ya. Sandy. Sandy, Nabila, Sandy. Ayu Ting Ting katanya. Ayu Ting Ting bukan Chicken 48 ya, sama Shopee. Mawah, mawah. Sandy, Ariani, wah pada pinter sama Shopee kayaknya nih. Udah pada nge-stock kali ya? Udah pada ini belum sih ingatkan saya dari kemarin-kemarin ya Sobat Shopee, udah pada gak sabar nih kayak nunggu-nunggu hari ini Sobat Shopee. Yaudahlah gak usah lama-lama lagi, kita langsung panggil aja. Udah pada siap Sobat Shopee? Udah pada siap yeah. Ya? Siap. Oke, kita panggil aja Kak Sandy Ariani. Kalau apa ya ketemu sama mantan di JKT pengen nari aja sih. Oh pengen nari aja, harusnya di back soundnya nih kayak I love you, I need you. Atau enggak ada cherry ya? Elastic. Besok elastic ya. Iya besok elastic ya sobat Shopee. Oke Sophie, apa kabar? Baik Kak Sandy, apa kabar? Sebenernya aku kan sering kesini ya ketemu kamu tapi kita nggak pernah live bareng ya. Bener, baru pertama kali kita live bareng hari ini. Kak Sandy apa kabar? Baik juga alhamdulillah. Ya sekarang mungkin sih. Baik. Oh ini foto kemarin gue yang fotoin tuh. Ayo, apa, Sobat Shopee. Eh Sobat Shopee aja bisa tebak kan dia siapa. Kalau aku sih udah bakalan bener. Coba Ata, aku Aurel yang mana nih? Aurel yang mana siapa? Guys, tadi kita udah nge-vlog. Nge-vlog aja udah live Shopee. Live bareng di Shopee. Shopee bersama Shopee. Bersama Shopee. Kayak tuker kayak ini ya, iya, susah suka, ya. Suka. Kadang orang kalau manggil aku Sofia jadi Shofia. Shofia. Aku juga gitu kemarin ngomong Shopee gitu kayak gitu. Tadi udah 1 jam teriak-teriakan bareng. Jadi semoga kita bertemu lagi di sini atau di luar nanti atau kita jalan-jalan nanti makan-makan ya. Akhirnya kalau gitu jangan lupa apa sih? Jangan lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Thank you. Thank you Kak Sandy. Jangan kamu iya. Sering-seringnya.